dari Lebener Kabupaten Indramayu dengan jersey berwarna biru muda, kombinasi putih celana biru muda dan kos kaki hitam. Tentunya bersama saya Bung Ampun akan memandu jalannya pertandingan di sore hari ini. Kami ucapkan selamat menyaksikan jalannya kick-off babak yang pertama. Yang kita olahraga ini dia kick off babak yang pertama. Kali ini sudah dimulai. Anak-anak dari tim Puyen nampak di sana, nomor 18 setorkan melebar di sektor sebelah kanan. Masih anak-anak dari tim Puyen, ada Anik dorong ke tengah, maksudnya nampaknya masih muda. Dibaca saja oleh pemain belakang dari tim Nur Cahyo. Kita nantikan satu tendangan sudut atau corner kick bagi kesuksesan tim Pulwet FC. Kita nantikan ancang-ancang, angkat-angkat dan nampaknya masih belum berhasil. Kita nantikan anak-anak dari tim Nur Cahyo. Lihat sektor sebelah kanan, dorong ke depan, tertuju di sana ada Iwan. Masih Pulwet, kali ini Pulwet dapat dipatahkan anak-anak dari tim Pulwet. Di sektor sebelah kiri, nomor 17, kali ini pendek saja. Angkat, melebar nampaknya mencoba berubah arah permainan di sektor sebelah kanan. Satu tendangan, oh! Nampaknya di sana satu tendangan. Percobaan yang tentu dilakukan oleh nomor punggung 3, nomor punggung 11, saudara Anik Mbappe. Kita nantikan anak-anak dari tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya lewat sektor tengah, nomor punggung 2, ada di sana saudara Doden. Kembali anak-anak dari tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya lewat kaki nomor punggung 7, saudara Gila. Saudara Gila, oh, nampaknya masih belum mengarah. Satu umpan passing yang dilakukan oleh saudara Ian. Kita nantikan anak-anak dari tim Bullet masih, oh, nampaknya AW2 saudara Hazim memberikan sinyal mengangkat bendera menandakan terjadi lemparan ulang. Tentunya bagi kesebelasan tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya di sektor sebelah kanan nomor 3, oh, nampaknya kembali bola metu maning. Kita nantikan satu lemparan ke dalam nampaknya di sektor sebelah kiri anak-anak dari tim Pulwet. Kali ini Pulwet dorong ke depan, maksudnya anak-anak dari tim Nur Cahya, kali ini Pulwet sadarkan ke depan, maksudnya umpan terobosan, namun arahnya terlalu dekat dengan pelukan penjaga gawang saudara aku. Masih anak-anak dari tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya ada Denny, 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 dan dan, oh, nampaknya anak-anak dari tim Kabupaten Indramayu berhasil membuka golnya, berhasil mencetak gol di menit-menit awal pertandingan babak yang pertama, di mana sore hari kesuksesan dari tim Nur Cahya unggul sementara dengan skor 1-0. Ya, mitra olahraga, kembali kita nantikan anak-anak dari tim Pulwet. Kali ini Pulwet lewat sektor sebelah kanan, nomor 11 ada Anik. Orang belakang saudara Anik, nomor 22 ada Parok. Kemana tadi sana anak-anak dari tim Pulwet, kali ini mencoba menyerang, membangun serangan. Kali ini anak-anak dari tim Nur Cahya
ke belakang di sana ada aku. Kali ini penjaga gawang dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya sodorkan melebar, nampaknya di sana nomor 19 ada Denny Kaliwan. Dorong belakang saudara Denny, sodorkan ke depan nomor 2, terjadi duel nampaknya. Namun satu pelanggaran yang jelas dilakukan oleh nomor 18 saudara Mois. Kita nantikan lagi-lagi satu tendangan servis. Tendangan bebas nampaknya akan dilakukan oleh nomor 3, anak-anak dari tim Nur Cahya. Terlihat kali ini nomor 3 saudara Oji akan melakukan ancang-ancang saudara Oji. Kemana ke sana saudara Oji? Oji angkat ke depan nampaknya, namun kembali Nur Cahya, Nur Cahya. Lagi-lagi kali ini kempuran, serangan bertubi-tubi, serangan berlari-lari terus dilancarkan oleh anak-anak dari tim Kabupaten Indramayu. Kita nantikan apakah yang terjadi kali ini. Masih anak-anak dari Nur Cahya angkat, angkat ke depan maksud. Nampaknya masih kita nantikan apakah yang terjadi kalian di sektor sebelah kiri. Tentunya pertahanan dari tim Bulat FC. Nampaknya terlebih dahulu bola sudah meninggalkan. Masih kita nantikan apakah yang terjadi kalian. Wasit AW2 saudara Hasim memberikan sebuah intrusi nampaknya. Kita nantikan pendek saja anak-anak dari tim Pulet. Kali ini Pulet angkat ke depan maksudnya, tertuju nomor 18 anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Pulet dari Tegal Gobok lor. Kita nantikan masih terjadi duel di sektor sebelah kiri. Nomor 3 ada di sana saudara Juri, direbut saja kali Nur Cahya. Masih Nur Cahya sodorkan ke belakang, nampaknya kali terjadi selatan. Kita nantikan satu pelanggaran terjadi nampaknya pemain belakang dari tim Nur Cahya melakukan sebuah pelanggaran terhadap nomor 8 saudara IM. Kita nantikan apakah yang terjadi kalau sang pengadil lapangan Baim melakukan keputusan satu pelanggaran nampaknya. Satu tendangan bebas kita nantikan anak-anak dari tim Pulet. Kali ini Pulet FC kemanakah di sana, masih kita nantikan. 1 2 3 4 ada pemain dari tim Pulet angkat ke depan maksudnya, namun kembali anak-anak dari tim Pulet. Kali ini Pulet ada Moles, terjadi dua saudara Moles sodorkan melebar kali di shooter sebelah kiri nomor 19, terjadi duel nampaknya. Namun kembali bola bergulir kali di shooter sebelah kanan keluar lapangan pertandingan. Usaha serangan balik nampaknya anak-anak dari tim Nur Cahya dari Lobener Kabupaten Indramayu. Kita nantikan pendek saja El Capitan kali saudara Firman, sodorkan ke belakang saudara Firman. Masih anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya masih nampaknya jelas satu dorongan nampak terjadi dilakukan oleh pemain dari tim Nur Cahya sehingga terjatuh kali ini saudara Apri, pemain bek kiri yang dimiliki oleh kesebelasan dari tim Pulet FC. Kita nantikan anak-anak dari tim Pulet. Kali ini Pulet FC angkat ke depan maksudnya kepada nomor 3. Dibiarkan saja kali ini anak-anak dari tim Nur Cahya. Lihat sektor sebelah kiri nomor 6 ada Tuying. Masih Tuying menyisir kali ini saudara Tuying. Tuying, 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 Tuying. Lagi-lagi nampaknya cukup baik pergerakan umpan akselerasi yang coba dilakukan oleh saudara Tuying. Kita nantikan tendangan sudut kembali didapatkan oleh kesebelasan dari tim Nur Cahya. Kali Nur Cahya angkat ke depan ada Firman
Maksudnya kalian mencoba menyerang serangan balik nampaknya, namun kembali patah. Anak-anak dari tim Nur Jaya, Nur Jaya. Laki-laki bola metu maning. Itan nantikan anak-anak dari tim Nur Jaya. Kali ini Nur Jaya sodarkan ke belakang, ada Oji. Terlepas kali ini saudara Oji. Anak-anak dari tim Buet, kali ini Buet nomor punggung 8, kemana tadi sana? Jenderal lapangan tengah kali ini El Capitano nomor punggung 8, nomor punggung 7. Sodarkan melebar, kali ini mencoba merubah arah permainan, mencoba melakukan ball possession. Kali ini anak-anak dari tim Pulwet FC, kali ini Pulwet FC angkat ke depan. Lagi-lagi terjadi miskomunikasi antara kedua pemain dari tim Pulwet FC. Anak-anak dari tim Nur Jaya, kalian ada Firman, sodorkan ke depan saudara Firman nomor 11. 1 umpan dan nampaknya terlebih dahulu pergerakan yang coba dilakukan oleh saudara Mang Pecuk, mengangkat bendera HW2 saudara Hashim, memberikan sinyal terjadinya offside bagi kesebelasan tim Nur Cahya. Kita nantikan anak-anak dari tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya lewat kaki nomor 19, ada Denny Kaliman. Kali ini Denny kemana ke disana, nomor 6 masih ada Toyin, terjadi duel. Kali ini anak-anak dari Nur Cahya nampaknya umpannya terlalu deras sehingga bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan masih anak-anak dari Nur Cahya, kali ini Nur Cahya nomor 19 ada Kaliman, dihalau saja kali ini diamankan kembali. Satu servis tendangan sudut atau corner kick bagi kesebelasan tim Nur Cahya FC. Ya, kita berharga kembali sangat tenang. Coba dilakukan nampaknya nomor punggung 2 saudara Totin melakukan tendangan percobaan, namun kembali servis tendangan sudut angkat-angkat dan nampaknya penjaga gawang dari tim Pulen dilanggar kali ini. Satu halauan yang coba dilakukan oleh anak-anak dari tim Nur Cahya, terjadi benturan nampaknya. Kali ini penjaga gawang saudara Ojan, kita nantikan akankah mampu kembali bangkit melanjutkan pertandingannya di babak yang pertama. Kali ini penjaga gawang saudara Ojan, penjaga gawang senior yang kembali diturunkan pada pertandingan sore hari ini. Dan kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore, jadwal pertandingan besok sore di mana kesebelasan dari tim Amarildo FC, Amarildo FC akan berhadapan dengan kesebelasan dari tim Persikop, Persikop FC untuk pertandingan besok sore. Dan nampaknya kita nantikan satu penjaga gawang dari tim Pulon terpaksa harus sedikit menepi ke area lapangan jaga kantingan, belum bisa melanjutkan pertandingan. Nampaknya cedera yang cukup serius, asalnya melakui saja dengklang-dengklang yakin. Dan kita nantikan nampaknya penjaga gawang baru dari tim Pulut FC harus terpaksa dimainkan di babak yang pertama. Tentunya penjaga gawang saudara Ari nomor 13 nampaknya dipersiapkan guna memperkuat
jalannya pertandingan di babak yang pertama. Adapun menjadi sesosok orang terakhir pertahanan dari tim Pulwet FC, masih kita nantikan penjaga gawang saudara Ari yang kali ini masih dorong katon Endase yakin. Dan tentunya informasikan terselenggaranya Open Turnamen Pekandingan Cup didukung penuh oleh pemerintahan Desa Pekandingan Karang Taruna Tunas Baharu, Toko Sembako Haji Aan, Yuvan Flora, Permata Group, LPK Banyu Biru, KRS Kandang Raja Sultan, 4S Apparel Overmade Noberik, Toko Baroka, Forest Pride, Tarkam, Fotografer dan Sepak Bola Cirebon.id dan TJX Express. Pergantian pemain dari tim Pulwet FC, penjaga saudara Ocean keluar masuk digantikan penjaga gawang nomor 13 saudara Ari. Ya, mitra warga, kembali kita nantikan nampaknya penjaga gawang muda, penjaga gawang yang baru masuk, tenaga baru dimainkan bagi kesebelasan dari tim Pulwet. Kita nantikan anak-anak dari tim Nur Cahya kali ini Pulwet FC. Nomor 6 ada di sana saudara Tuying. Kembali ke belakang saudara Tuying ada Anyok. Kali ini Anyok sodorkan melebar di shooter sebelah kiri, ada Oji jauh ke depan, cukup baik kali ini umpan yang jauh dari saudara Oji, terjadi kembali anak Mang Tuying. Kali ini Mang Tuying dorong ke tengah, nomor 17 ada Firman nampaknya kembali offside. Satu pergerakan umpan, segitiga umpan, anak-anak dari tim Nur Cahya masih belum berhasil. Kita nantikan anak-anak dari tim Pulwet, sebarkan melebar di heading saja kali ini. Masih anak-anak dari tim Nur Cahya, kali Nur Cahya lewat kaki nomor 3 ada Oci, melebar kali ini saudara Oci, ada Tuying, masih Tuying, maksudnya umpan ke depan, lagi-lagi kandas anak-anak dari tim Pulwet. Kali ini Pulwet ada Firman, warna berapa saudara Firman, masih Firman jaga gawang saudara Ari berhasil mengamankan bola, berhasil menangkap bola cukup tenang. Kali ini penjaga gawang pengganti di babak yang pertama, masih kita nantikan anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya terjadi ada Firman, masih Firman umpan melebar, kalian di shooter sebelah kanan ada Iwan, kemana ke sana saudara Iwan, nampaknya masih kita tutup salah satu striker nampaknya. Kali ini dari kesebelasan tim Nur Cahya terjatuh di sana tergeletak. Harus diangkelak, cari bahasa Jerman angkelak. Ya, kita nantikan nampaknya kembali masih mampu melanjutkan pertandingannya salah satu striker dari tim Nur Cahya. Pertendangan profil nampaknya dilakukan oleh sang pengadil lapangan Boim. Sama-sama kita nantikan angka pada tonggosnya nomor 12 terjadi dua anak-anak dari tim Pulwet. Kelini Nur Cahya di shooter sebelah kanan nomor 2, masih anak-anak dari tim Nur Cahya. Kelini Nur Cahya ada Iwan, kemana tadi sana saudara Iwan, sodorkan melebar di shooter sebelah kiri nomor 12 ada di sana saudara Toden, masih Pulwet FC. Kelini Pulwet FC masih kita nantikan tercecer, kembali bola keluar
meninggalkan lapangan pertandingan. Satu lemparan ke dalam, kita nantikan anak-anak dari tim Nurjaya. Bebas saja kali ini kepada penjaga gawang dari tim Nurjaya. Kali ini Nurjaya ada di sana, nomor punggung 2 saudara Pecuk. Kali Pecuk masih Nurjaya, nomor punggung 11 ada Pecuk. Kali ini kembali angkat ke tengah, maksudnya Nurjaya, Nurjaya, Nurjaya. Ada Firman, maksudnya kali ini Nurcahaya FC, Nurcahaya sodorkan ke belakang, nomor 13 umpan ke tengah, maksudnya ada Firman. Dihalus saja kali ini, angkat ke depan anak-anak dari tim Pulet. Kali ini Pulet mencoba keluar dari tekanan, mencoba keluar dari serangan Nurcahaya. Kali ini Nurcahaya lewat kaki nomor 6 ada Tuyin, masih Tuyin. Oh, nampaknya satu pelanggaran, pergantian pemain dari tim Pulet FC, nomor 21 saudara Acung Alor masuk, digantikan nomor 33 saudara Tai, diundang Gembel. Ya mitra raga, kembali kita nantikan nampaknya satu servis tendangan bebas, nampaknya akan dilakukan oleh El Capitanos dari tim Nurcahaya. Firman. Oh, nampaknya kali ini kembali penjaga gawang saudara Ari, luar biasa nampaknya, kembali dapat mengamankan bola, dapat menangkap bola. Kita dengan Nurcahaya lewat kaki nomor punggung 2, kali ini melebar di sana nomor 19 ada Denny nampaknya, namun kembali pergerakannya terlebih dahulu terjadi offside. Kita nantikan anak-anak dari tim Fullback, kali ini Fullback FC lewat kaki nomor 11 terjadi duel, nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Firman sedarkan ke belakang, di shooter sebelah kanan. Oh, nampaknya masih kita tunggu salah satu pemain dari tim Fullback FC nomor punggung 22 saudara Barat. Masih kita nantikan, agak sedikit memiliki gangguan pada pergelangan ceker sebelah tangan. Dan kemarin baru masihkan untuk jadwal pertandingan besok sore. Di mana kesebelasan dari tim Amarildo FC? Amarildo FC dari kota Cirebon akan berhadapan dengan kesebelasan dari tim Persikup FC dari Cirebon Timur untuk pertandingan besok sore. Ya, kembali mata kita tertuju kali ini anak-anak dari tim Nurcahaya. Ada Firman, kali di shuttle sebelah kiri nomor 6 angkat ke depan, maksudnya satu percobaan tendangan yang coba mengarah ke gawang, namun tendangan yang masih belum berhasil mengarah ke jaring jalan dari. Kita nantikan lagi-lagi satu servis tendangan gawang sudah dilakukan anak-anak dari tim Nurcahaya. Kali ini Nurcahaya pendek saja, ada Oji, kali ini Oji umpan melebar maksudnya, namun kembali gagal. Kita nantikan anak-anak dari tim Pulet, kali ini Pulet di shutter sebelah kiri ada di sana Nurcahaya. Kali ini Nurcahaya FC nomor 13 sedarkan ke depan, jauh di sana masih cepat ke Nurcahaya. Luar biasa nampaknya saudara Kali
dan wali mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan yang begitu tenang, tendangan yang berhasil memberikan perubahan, memberikan keadaan, memberikan satu poin tentunya bagi kesebelasan tim Nur Jaya. Kalian kembali skor berubah menjadi 2-0. Ya mitra olahraga, kembali kita nantikan anak-anak dari tim Fluet. Kali ini Fluet lewat kaki nomor punggung 5 terjadi tidak. Ada di sana saudara Anik Mape setorkan ke tengah, masih satu pelanggaran nampaknya kita nantikan terjadi. Saudara Dreden nampak kali ini satu servis tendangan bebas nampak di sana pemain gelandang Jangkar yang dimiliki oleh kesebelasan dari tim Fluet. Saudara Ayis angkat ke depan, saudara Ayis di heading saja keliling Nur Cahya lewat shooter sebelah kiri nomor 19, masih anak-anak dari tim Nur Cahya. Keliling Nur Cahya nomor 3 ada Aji sendirian di sana. Aji dilakukan oleh saudara Kali Ratna, saudara Kali yang sore hari ini nampak sudah mencatatkan namanya di babak skor, mencetak 2 gol atau mencetak loro gol. Kita nantikan lagi-lagi anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya ada Oji, ada Firman. Kali ini terjadi duel, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini play on, ada Anik Mbappe. Kali ini Anik Mbappe nampaknya kembali bola metu maning. Kita nantikan anak-anak dari tim Fluet. Nampaknya satu pelanggaran dilakukan oleh nomor 17 saudara Firman. Satu servis tendangan bebas nampaknya akan dilakukan oleh saudara Juri, Juri. Juri Tonek. Itu nari Juri angkat ke depan nampaknya, namun masih cukup mudah bisa diamankan anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya ada Anyok, kemana tadi sana saudara Anyok sebarkan melebar nampaknya penjaga gawang saudara Agung. Melebar kali ini saudara Agung, masih kita nantikan anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya lewat shooter sebelah kiri, umpan melebar maksudnya nomor punggung 12 ada Anyok. Kali ini terlepas anak-anak dari tim Fluet. Kali ini Fluet FC masih kita nantikan. Nampaknya jelas kali ini satu pelanggaran yang berada persis di depan mata dari sang pengadil lapangan, Mas Bang. Satu servis tendangan bebas nampaknya akan dilakukan oleh pemain dari tim Nur Fluet FC. Kali ini Fluet FC angkat ke depan maksudnya, masih kita nantikan satu serangan balik coba dilakukan kali lewat sektor sebelah kanan nomor punggung 14 umpan ke teman nampaknya Anik Mbappe. Anik dan beli-beli di sana saudara Anik. Lagi-lagi nampaknya pergerakan yang dilakukan saudara Anik belum berhasil, belum merepotkan jantung pertahanan dari tim Nur Cahya. Namun tekanan kali ini dilakukan oleh anak-anak dari tim Fluet FC lewat servis tendangan pojok atau tendangan korea. Kita nantikan angkat, satu sundulan
yang kali ini coba dilakukan oleh saudara Ani. Dan nampaknya waktu injury time 2 menit di bawah, nampaknya masih kita nantikan anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya ada di sana lewat sektor sebelah kanan nomor 11, masih anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini ada pecah, masih pecah. Oh, nampaknya masih kita tunggu satu tekanan demi tekanan anak-anak dari Nur Cahya. Nur Cahya angkat, terlepas. Kali ini ada di sana nomor 3, ada nomor 6, ada Tuyung, masih Tuyung, Tuyung, Tuyung. Lagi-lagi belum berhasil. Dan nampaknya tambahan waktu atau injury time 2 menit. Tambahan waktu injury time 2 menit di babak yang pertama. Kita nantikan di shutter sebelah kiri nomor 3, pendek saja anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Pulut FC, kali ini Pulut FC. Di shutter sebelah kanan nomor 8 ada Iib. Kali ini Iib kemana kali sana saudara Iib, setorkan melebar, maksudnya nomor 3. Dan kita nantikan mencoba mengejar kali ini nomor 3 anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya salah satu pemain dari tim Pulut nampaknya berada persis di depan kotak 16 bagi kesebelasan tim Pulut FC. Nampak kita nantikan akankah kembali mampu melanjutkan pertandingan di sisa waktu akhir pertandingan babak yang pertama. Dan kembali informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore. Jadwal pertandingan besok sore, kesebelasan dari tim Amarildo FC. Amarildo FC dari Kota Cirebon akan berhadapan dengan kesebelasan dari tim Persikup. Persikup FC dari Cirebon Timur untuk pertandingan besok sore. Dan tentunya terselenggaranya Open Turnamen Pertandingan Cup di tahun 2022 didukung penuh oleh pemerintahan Desa Pekantingan, Karang Taruna Tunas Baharu, Toko Sembako Haji Aan, Yevan Flora, Permata Group, LPK Banyu Biru, KRS Kandang Raja Sudan, 4S Apparel Overhem Noberik, Topoh Baroka, Farel Spray Tarkam, Foto Kroper Klan, Sepak Bola Cirebon, .id dan TJS Express. Itulah deretan sponsor yang tentu terus serta membantu bahkan mensukseskan Open Turnamen Pertandingan Cup di tahun 2022. Dari tim Nur Cahya berhasil memberikan perubahan, berhasil mencetak gol kedua atau mencetak gol dua kali di babak yang pertama lewat tendangan-tendangan yang dilakukan oleh saudara Gali. Dan tentunya informasikan untuk para official baik dari Nur Cahya ataupun Buet, dimohon dengan hormat untuk membersihkan sisa air minum cup di lapangan jaga kandangan. Pergantian pemain dari tim Buet FC, saudara Gurok dan Bayi Haki keluar masuk digantikan Oom dan Udin untuk babak yang kedua.
Tentunya masih kita nantikan, akankah kesebelasan dari tim Nur Cahya dari Loh Benar Kabupaten Indramayu akan memenangkan pertandingan di sore hari ini, ataukah justru anak-anak dari Tegal Gubuk Lor Pulet FC yang notabene diperkuat sejumlah talenta-talenta muda terbaik, talenta-talenta senior yang dimiliki anak-anak dari tim Pulet FC. Tentunya pandangan akan tertuju di lapangan jaga kandangan. Kita nantikan jalannya kick off babak yang kedua. Ya, mitra warga kembali kita nantikan jalannya kick off babak yang kedua. Kali ini anak-anak dari tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya ada Firman, ada Oci, kali ini melebar di sektor sebelah kiri. Kembali anak-anak dari tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya nomor 6 otak-atik di sana, meliuk-liuk di sektor sebelah kiri. Bukan sebuah pelanggaran karena satu upaya yang coba dalam saudara Oci. Pulet FC, kali ini Pulet FC masih anak-anak dari tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya lewat sektor sebelah kanan, pertahanan dari tim Pulet nampaknya satu pelanggaran dan membuahkan hasil satu buah kartu kuning, terpaksa keluar dari Syaku Wasid Boim. Kartu kuning yang pertama nampaknya didapatkan oleh kesebelasan dari tim Pulet FC. Kita nantikan satu servis tendangan bebas di sektor sebelah kanan anak-anak dari tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya FC. Masih kita nantikan kemana ke di sana. Satu servis tendangan bebas, angkat ke depan mengarah ke gawang, namun arahnya belum berhasil memberikan satu kumpulan atas satu tekanan. Masih kita nantikan angkat ke depan, maksudnya anak-anak dari tim Pulet. Kali ini ada Anik Mbappe, masih satu serangan balik, kali ini shooter sebelah kiri ada Iif. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya, satu sledding tackle, satu larak-larakan dilakukan oleh pemain dari tim Nur Cahya. Kali ini lebaran ke dalam, kita nantikan dorong melebar di shooter sebelah kiri, lagi-lagi Pulet FC angkat dan nampaknya satu gangguan yang coba dilakukan oleh anak-anak dari tim Pulet, namun masih cukup tenang penjaga gawang dari tim Nur Cahya. Kali saudara aku sang predator gol nampaknya, kali ini saudara kali anak-anak dari tim Pulet, kali ini Pulet FC di sektor tengah melebar, kali ini maksudnya oleh saudara Anik, terjadi oleh saudara Anik dihalau saja. Kali ini nomor 7 ada Gilang di sektor sebelah kanan, saudara Gilang menyisir, kali ini anak-anak dari tim Nur Cahya, masih Nur Cahya FC, kali ini Nur Cahya umpan tengah maksudnya, namun lagi-lagi satu serangan coba dilakukan anak-anak dari tim Pulet. Kali ini ada Anik, satu pelanggaran kali ini terjatuh salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Pulet FC, kali ini saudara Anik. Ada EE, kali ini El Capitano dari tim Pulet, kali ini Anik meleluk di sana, saudara Anik mencoba satu satu tendangan nampaknya dilakukan oleh saudara Anik, namun kembali belum membuahkan sebuah hasil. Nampaknya satu tendangan jarak jauh, tendangan luar kotak penalti kali ini bagi anak-anak Pulet FC. Kali ini Nur Cahya lewat kaki nomor 7 berputar-putar di sana, ada Gilang terlepas, kali ini saudara Gilang Pulet FC, kali ini Pulet FC ada
nampaknya masih lemah. Satu tendangan jarak jauh yang coba dilakukan oleh El Capitano dari tim Poland. Hitam nantikan Nur Cahya, kali ini Nur Cahya. Maksudnya kalian ada kilang, ada kilang. Namun kembali bola metu maning, metu maning. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 12. Maksudnya kali ini terjadi kesalahan anak-anak dari tim Bullet. Kali ini Bullet FC di shutter sebelah kiri nomor punggung 8 ada IF. Masih IF kotak-atik di sana saudara IF umpan ke tengah, maksudnya saudara Anik. Lagi-lagi kandas kali ini serangan yang dibangun oleh anak-anak dari tim Bullet. Kali ini Anik lagi-lagi tercecer, kali ini lemparan ke dalam kembali sudah dilakukan Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya lewat kaki nomor punggung 17 masih anak-anak dari tim Puluet. Kali ini Puluet dihalau saja Anik, kali ini yang kali ini berada di shutter sebelah kanan saudara Anik. Kemanakah Anik? Pendek saja nomor punggung 18 terjadi duel. Ketinggalan kali ini bola anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya kaki nomor 11. Kita nantikan nampaknya mencoba melewati 1, 2, 3 pemain sekaligus. Nomor punggung 11 saudara Pecuk harus dilanggar. Kali ini pergerakan, akselerasi pergerakan, mencoba melewati sampai 3 orang sekaligus. Namun harus diakhiri oleh sebuah pelanggaran bagi anak-anak dari tim Pulau. Kita nantikan nampaknya tendangan. Aja buru-buru tendangannya. Ya mitra warga, kembali kita nantikan anak-anak dari tim Nur Cahya, Nur Cahya, Nur Cahya. Nampaknya Awe Satu Hendra terlebih dahulu mengangkat bendera menandakan satu pergerakan yang terlebih dahulu dilakukan offside. Nampaknya anak-anak dari tim Nur Cahya. Kita nantikan satu. Oh, masih kita tandingkan. Apakah yang terjadi? Oh, satu mundur setitik. Kita nantikan anak-anak dari tim Puluet. Nampaknya defender dari tim Puluet nomor 72 saudara Jum Jami. Masih kita nantikan Nur Cahya, Nur Cahya, Nur Cahya. Lagi-lagi nampaknya satu blok dilakukan oleh pemain belakang dari tim Bullet sampai tipu tangi. Kita nantikan lagi-lagi satu servis tendangan sudut atau tendangan pojok atau tendangan corner kick. Kali ini bagi kesebelasan tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya FC dari lo benar Kabupaten Indramayu. Kali ini Nur Cahya FC, Nur Cahya. Kita nantikan lagi-lagi bom berhasil kali ini upaya servis lewat sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Puluet FC. Kita nantikan kembali anak-anak dari tim Puluet kali ini akan melakukan tendangan gawang. Kemanakah di sana saudara Jum Jami? Angkat, ada EM nampaknya satu dorongan yang dilakukan oleh saudara Iib membuahkan hasil tendangan bebas. Kita nantikan ada di sana nomor 6 angkat tuyung, kali ini tuyung nomor 3 ada Oji melebar. Kali ini saudara Oji di shot sebelah kiri ada tuyung, masih tuyung kotak di sana saudara tuyung mencoba menyisir. Kali ini saudara tuyung, masih tuyung, 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 tuyung belum berhasil. Kali ini nampaknya satu pergerakan yang coba oleh saudara Tuyung
Oh, nampaknya kali serangan balik di shakter sebelah kiri, pertahanan dari tim Nur Cahya kali ini kulit FD. Umpan ketika maksudnya kepada saudara Anik Mbappe. Lagi-lagi KKL kali ini Nur Cahya ada di sana saudara Gali. Di shakter sebelah kanan saudara Gali ada Pecu kali ini Gali. Maksudnya kepada Pecu. Umpan one on one ada umpan one two. Nampaknya kali ini kita nantikan tulet. Lagi-lagi AW2 saudara Hasim mengangkat bendera menandakan terjadinya offside bagi kesebelasan tim Bullet FC tentunya. Dan kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore. Jadwal pertandingan besok sore kesebelasan dari tim Amarildo FC. Amarildo FC dari kota Cirebon akan berhadapan dengan kesebelasan dari tim Persikup. Persikup FC dari Cirebon Timur untuk pertandingan besok sore. Ya, kembali mitra warga, pandangan mata kita tertuju kali ini penjaga gawang saudara Ari. Angkat ke depan, kemanakah di sana? Anak-anak dari tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya lewat kaki nomor 11 ada Pecu. Masih Pecu, kali ini Pecu. Dorong ke depan, ada Gali. Nampaknya menyentuh bagian tangan, kali ini pergerakan. Umpan silang yang coba dilakukan saudara Pecu terhadap Gali, kita nantikan kembali. Satu servis tendangan bebas. Nampaknya kali ini kesempatan tentunya didapatkan oleh kesebelasan dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya saudara Oji akan melakukan tendangan bebas. 1, 2, 3, 4 pemain sekaligus dibuat pagar kali ini oleh penjaga gawang saudara Aji. Kita nantikan akankah mampu saudara Aji memberikan perubahan lewat servis tendangan bebas. Masih kita nantikan melakukan ancang-ancang kali ini saudara Aji. Nampaknya kembali belum berhasil kali ini, belum memberikan suatu tekanan kali ini saudara Oji. Hanya menghasilkan tendangan gawang, kita nantikan penjaga gawang. Oh, nampaknya terjadi kesalahan kali. Lagi-lagi nampaknya satu tendangan yang kali ini agak sedikit nyaruk. Bahasa Jermannya nyaruk, sikile yakin. Dan tentunya terselenggaranya Open Turnamen Pertandingan Cup di tahun 2022 didukung penuh oleh pemerintahan Desa Bekantingan, Karang Taruna Tunas Baharu, Toko Sembako Haji Aan, Yovan Flora, Permata Klub, LPK Banyu Biru, KRS Kandang Raja Sultan, 4S Apparel, Overham No Bearing, Toko Baroka Blok Karang Jambi, Farel Sprite, Parkam Photographer Club, Sepak Bola Cirebon .id dan TCX Express. Itulah deretan sponsor yang turut serta membantu bahkan menyelenggarakan Open Turnamen Pertandingan Cup di tahun 2022. Ya, kita nantikan kembali mata kita tertuju kali ini kesebelasan dari tim Nur Cahya. Nampaknya terlepas kali ini upaya kontrol yang dilakukan oleh nomor punggung 14 nomor punggung 13. Maksudnya satu tendangan bebas nampaknya terjadi kali di shooter sebelah kanan saudara Anik Mbappe. Akan melakukan ancang-ancang tendangan bebas. Nampak di sana langsung dilakukan oleh talenta muda terbaik dari tim Bullet FC saudara Anik Mbappe. Angkat ke depan maksudnya kembali kandas. Kali ini serangan balik coba dilakukan oleh anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya FC langsung ke sebelah kanan ada Imam. Kemana tadi? Nampaknya
belakangnya satu dorongan, namun bukan sebuah belakang, adalah satu pressing kali ini coba dilakukan oleh nomor 13 anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Puluhan FT di sektor tengah, anak-anak dari tim Puluhan mencoba merubah arah permainan. Kali ini dapat direbut, ada Anik Mbappe. Kali ini Anik Mbappe di sektor sebelah kiri, nomor 3 ada Curi. Kali ini Curi dorong ke depan, shot dari Anik Mbappe, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kembali anak-anak dari tim Puluhan, kali ini Puluhan FC, Puluhan FC terjadi jagal-jagalan, namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan apakah yang terjadi kali ini. Dapat direbut kali ini pemain-pemain tertim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya dan sektor sebelah kanan, nomor 7 pendek saja, ada kali. Kali ini Firman umpan cukup baik dan kita nantikan nampaknya offside. Satu pergerakan yang coba dilakukan oleh striker dari tim Nur Cahya. Kita nantikan anak-anak dari tim Puluhan. Kali ini Puluhan lewat sektor sebelah kanan, nomor punggung 12 masih anak-anak dari tim Puluhan. Kali ini ada Iib merubah arah permainan di sektor sebelah kiri, nomor punggung 3 kemana ke di sana, angkat ke depan maksudnya, namun dengan mudahnya kali ini penjaga gawang saudara aku. Kita nantikan anak-anak dari Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya di sektor sebelah kanan, ada kali. Kali ini sang predator gol, masih kali upah. Nampaknya belum berhasil umpan terobosan yang berada persis di depan gawang dari Arif, belum berhasil. Kita nantikan anak-anak dari tim Puluhan kali ini diserang kembali Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya pendek saja, nomor punggung 2 otak-atik di sana, pergantian pemain dari tim Puluhan FC, saudara Iib nomor punggung 8 keluar masuk digantikan nomor punggung 20 saudara Roy. Dan pergantian untuk kesebelasan dari tim Nur Cahya, saudara Iwan nomor punggung 13 keluar masuk digantikan nomor punggung 10 saudara Taufik. Dan kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore. Kesebelasan dari tim Amarilda FC. Amarilda FC dari Kota Cirebon akan berhadapan dengan kesebelasan dari tim Persikup. Persikup FC dari Cirebon Timur untuk pertandingan besok sore. Ya, kembali mata kita tertuju kali ini Nur Cahya. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Lagi-lagi satu lemparan ke dalam tentunya didapatkan oleh kesebelasan dari tim Puluhan FC. Kali ini Puluhan FC dorong ke belakang, nomor punggung 5 masih kita nantikan anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya ada Oji, ada kali. Hebat. Nampaknya belum berhasil. Satu tendangan yang berhasil diblok saja oleh penjaga gawang saudara Ari. Lagi-lagi kita nantikan anak-anak dari Nur Cahya. Kali Nur Cahya ada aku ke tengah kau, nampak di sana menyentuh bagian tangan dari tim Nur Cahya. Puluhan FC, kalian Puluhan FC menyerang ke lewat sektor sebelah kanan. Satu tendangan dilakukan oleh nomor punggung 8, nomor punggung 20 maksudnya, namun kembali arahnya belum berhasil, belum mengarah ke gawang. Kali ini saudara Roy
kita nantikan kemana di sana anak-anak dari tim Nurcaya kali Nurcaya. Kemana di sana nomor punggung 11 melebar kali ini nomor punggung 2. Ada Doden kali ini Doden dorong ke sana saudara Doden. Ada Oji sebarkan melebar di shoulder sebelah kanan saudara Oji. Lagi-lagi anak-anak dari tim Nurcaya kali Nurcaya pulang. Red FC akan terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, nomor 18 kan? Edana akan terjadi, miskomunikasi kali dan lagi-lagi offside. Satu umpan melebar maksudnya, lagi-lagi kita nantikan. Tendangan bebas, pendek saja, kali ini anak-anak dari tim Red FC kali ini Red FC. Sabarkan melebar nampaknya laki-laki bola metu maning. Kita nantikan nomor punggung 7 ada di sana saudara Gilang. Kemanakah di sana saudara Gilang? Nomor punggung 10 ada Taufik Galin Taufik melebar di shutter sebelah kiri. Nampak di sana ada Gali nomor punggung 3 Oci kali ini bukan asal kali ini Nurcaya gampang depan wajahnya makan. Luar biasa nampaknya Nurcaya kembali mencetak gol tentunya di pertengahan babak yang kedua lewat tendangan ataupun ketenangan yang dimiliki saudara Tuying. Kali ini Nurcaya unggul 3-0. Aduh bisa. Ya mitra warga, kembali kita nantikan Pulwet FC. Pulwet FC nampak di sana saudara Anik Mabe. Satu pelanggaran kita nantikan kembali anak-anak dari tim Pulwet. Kali ini ada Moles di sektor sebelah kanan. Masih kita nantikan, sabarkan ke depan nomor punggung 7 anak-anak dari tim Pulwet. Kali ini mencoba menggempur ada di sana nomor 33 pendek saja umpan ke tengah. Kali ini ada Anik Mbappe. Anik Mbappe dapat dicuri, masih Anik Mbappe. Terjatuh Anik Mbappe namun bukan sebuah pelanggar. Kali ini saudara Topi ada Tuying. Kali ini Tuying sang pencetak gol yang ketiga tentunya bagi sebelasan tim Nurcaya. Kali ini ada Tuying. Kemanakah di sana saudara Tuying? Jauh ke depan saudara Tuying. Ada Firman nampaknya di sana saudara Firman. Duel di siapa sebelah kiri ada Oji. Kali ini Oji cukup baik. Kali ini satu kesempatan Nurcaya. Nurcaya, Nurcaya. Masih kita lagi ada kali. Kali, kali. Nampaknya satu tendangan coba dilakukan saudara Galin namun arahnya masih melebar di samping kanan gawang dari saudara Ari. Kita nantikan lagi-lagi terjadi kesalahan nomor 11 Nurcaya. Nurcaya, Nurcaya. Lagi-lagi nampaknya anak-anak dari tim Nurcaya dari Lebener Kabupaten Indramayu kembali membuka golnya, kembali mencetak gol yang keempat kalinya pada pertandingan di sore hari ini. Skor pun berubah menjadi 4-0. Ya mitra warga, kembali kita nantikan anak-anak dari tim Pulwet FC. Tertinggal cukup jauh kali ini anak-anak dari tim Pulwet. Kali ini Pulwet dorong ke belakang nomor 88. Nomor 5 ada Ais. Kali ini Ais kemana kah di sana saudara Ais di shutter ke belakang. Satu
teman-teman. Coba dilakukan kali ini nomor punggung 20 saudara Roy. Luar biasa nampaknya mencoba melakukan tendangan on target atau tendangan mengarah ke gawang, namun kembali lagi-lagi gagal. Kali ini Nur Cahya FC, kali ini Nur Cahya FC lewat siap terbelakang, jauh ke depan, kemana ke disana ada Firman, dimeding saja oleh saudara Anik Mbappe. Kali ini Anik Mbappe nomor punggung 2 nampak di sana ada Dodet, lagi-lagi Anik Mbappe, masih Anik Mbappe, kemana ke disana saudara Anik Mbappe, sodorkan ke depan nomor punggung 18 anak-anak dari tim Kulet. Kali ini Kulet FC pergantian pemain dari tim Nur Cahya FC. Nur Cahya FC nomor 11 saudara Pecuk keluar masuk, digantikan nomor 5 saudara Jibin. Dan tadi kembali kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore. Di mana kesebelasan dari tim Amarildo FC, Amarildo FC dari kota Cirebon, yang akan diperkuat sejumlah talenta-talenta pemain dari Liga 3 Zona Jawa Barat atau tim dari PSIT kota Cirebon akan berhadapan dengan kesebelasan dari tim Persikop FC dari Cirebon Timur, yang diperkuat sejumlah pemain-pemain dari Persikap Kabupaten Bandung untuk pertandingan besok sore. Ya, kembali kita nantikan kali ini anak-anak dari tim Nur Cahya Kulet FC, kali nomor 7 kembali kandas nampaknya di sana, sodorkan ke depan nomor 14 ada di sana saudara Gali. Kemana kah di sana saudara Gali, melebar kali ini ada Tuyik, masih Tuyik, Gali terlepas kali ini umpan yang coba dan saudara Tuyik. Kulet FC nampaknya lagi-lagi tercecer satu lebaran ke dalam, kita nantikan anak-anak dari tim Kulet FC. Kali ini Kulet FC pendek saja nomor 3, kemana kah di sana, dorong ke depan anak-anak dari tim Nur Cahya. Kali ini ada Anik, terjadi oleh saudara Anik, kali ini ke belakang saudara Anik, ada Jumcami, kali ini Jumcami sodorkan ke tengah, kembali kandas, kali ini serangannya dibangun anak-anak dari tim Kulet Nur Cahya. Kali ini Nur Cahya FC ada Oci, kali ini Oci di shutter sebelah kanan, kemana tadi sana saudara Oci, bawa tadi Oci, umpan ke tengah ada Firman, lagi-lagi nampaknya belum berhasil upaya kontrol yang dengan saudara Firman menyentuh bagian kaki dari lawan atau tim dari Kulet FC, sehingga tendangan sudut nampaknya akan dilakukan oleh kesebelasan dari tim Nur Cahya FC. Nur Cahya FC akan melakukan ancang-ancang tendangan sudut angkat ke tengah, maksudnya ada Gali, kalian kembali ke Ying, ada Oci, kemana ke sana saudara Oci, Oci satu tendangan jarak jauh nampaknya yang dilakukan oleh gelandang serang yang dimiliki Nur Cahya FC saudara Oci. Dan kita informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore, ajak lain pertandingan mempertemukan kesebelasan dari tim Amarildo, Amarildo FC dari kota Cirebon, yang menurut sumber informasi yang kami dapatkan bahwa Amarildo akan diperkuat pemain-pemain PSIT kota Cirebon yang mengikuti pekanca sepak bola Liga 3 Jawa Barat akan berhadapan dengan kesebelasan dari tim Persikop FC dari Cirebon Timur, yang akan diperkuat sejumlah pemain-pemain dari Kabupaten Bandung untuk pertandingan besok sore. Ya, kembali kita nantikan kali ini apakah yang terjadi di sana, bukan sebuah pelanggaran kali ini Nur Cahya. Sodorkan melebar di shutter sebelah kanan nomor 2, masih anak-anak dan Nur Cahya. Kali ini ada Oji, cukup baik kali Nur Cahya.
maksudnya kepada saudara kali namun terlalu dekat dengan jangkauan dengan pelukan penjaga kami saudara Ocan. Kita nantikan lagi-lagi anak-anak dari tim Nur Cahya, kali ini Nur Cahya FC Nur Cahya. Ada Tuying, kali ini Tuying. Pergantian pemain dari tim Nur Cahya FC nomor 19 saudara Deni. Keluar masuk digantikan nomor 15 saudara Agus. Deni keluar masuk saudara Agus. Ya, kita nantikan nampaknya satu tendangan gawang sudah lepas saudara Ari. Pendek saja melebar kali nomor 5 ke tengah nampak di sana saudara Anik Mbappe. Kemana ke di sana saudara Anik Mbappe, saudara akan melebar di sektor sebelah kanan. Anak-anak dari tim Bullet kali ini kembali. Ada Anik, kali ini Anik saudara akan ke depan cukup baik kali ini. Umpan bebas saja kali ini Nur Cahya FC. Ada Agung di sektor sebelah kiri saudara Agung, pemain yang baru masuk nampaknya saudara Rojibin. Ada Taufik maksudnya kepada saudara Firman. Kali belum berhasil nampaknya kali ini Firman. Masih Firman, beliuk-liuk di sana saudara Firman. Kembali lagi-lagi anak-anak dari tim Bullet, kali ini Bullet FC nampaknya pelit. Akhir pertandingan sudah ditiupkan oleh sang pengadil lapangan saudara Boeing, menandakan terjadinya kemenangan bagi kesebelasan tim Nur Cahya FC dari Lebener Kabupaten Indramayu. Untuk kesebelasan dari tim Nur Cahya FC Lebener Kabupaten Indramayu berhak untuk melaju ke fase selanjutnya. Dan hanya kembali informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore kesebelasan dari tim Amarindo FC dari Kota Cirebon, yang menurut sumber informasi kami dapatkan bahwa Amarindo FC akan diperkuat sejumlah pemain-pemain dari PSIT Kota Cirebon. Sementara kesebelasan dari tim Persikup dari Cirebon Timur akan diperkuat sejumlah pemain-pemain paketan dari Kabupaten Bandung untuk pertandingan besok sore. Saya atas nama komentator bola dan panitia tentunya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, penyampaian ataupun kesempatan yang sudah hadir di lapangan jaga kandangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, bravo sepak bola Cirebon.